Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau unboxing baju tidur piyama yang murah banget dan cocok banget untuk dijual lagi ya, buat teman-teman yang suka jual online atau jual-jual ke tetangga gitu. Ini cocok banget buat kalian semua karena harganya benar-benar dijamin termurah. Ya, langsung aja ke video unboxing ya. Oke, jadi ini paketnya, gengs. Nanti sebentar lagi ada promo 33, pasti rame banget ya. Kali ini eventnya kalau nggak salah fashion sale 33. Nah, jadi aku mau rekomendasi ini buat kalian yang lagi nyari baju tidur gitu ya, murah terus bisa dijual lagi. Oke, langsung aja kita buka. Dadah. Nah, ini aku beli baju tidur one set untuk anak dan juga orang dewasa. Dadah. Jadi ini tuh aku beli 3 piece. Oke, yang pertama itu orang dewasanya dulu ya. Dadah. Nah, ini dia. Ini bahannya katun ya. Tuh, kalian bisa lihat nggak panas sih dipakainya, dan gede dong gengs. Tuh ukurannya gede ini, bisa lah dipakai, masih lebih dari pundak aku sih, bisa dipakai di atas 50 kilo atau 60 kilo lah, itu ngepres ya, 60 kilo, BB 60 kilo. Nah, ini sebenarnya aku tuh nggak milih motif kayak gini ya, karena aku tuh nggak suka motif-motif yang rame terusan kayak benda-benda hidup gitu. Aku benda-benda hidup maksudnya makhluk hidup, aku tuh paling nggak suka pakai baju yang gambar makhluk hidup. Ini karena abis sellernya itu bentar nge-WA katanya abis ini, jadi pesenan aku sebenarnya tuh disilang. Jadi pas aku pesen itu sellernya nggak langsung ngomong yang model itu abis kah gitu, nggak. Jadi dia udah cetak dulu tuh pesenan aku, baru dia bilang itu abis. Nah, jadi aku bingung sebenarnya motifnya itu sama kayak anak aku yang kayak gini nih, pesawat kertas kayak gini. Sama kayak anak aku, benar-benar cuma warnanya pink kayak gini. Terus aku chat, oh ya udah kak, nggak apa-apa asalkan gambarnya itu nggak ribet ya, nggak rame, karena aku nggak suka rame, warnanya tetap pink ya kak. Nah, dicariin deh sama siapa penjualnya, tapi kucing. Aku nggak suka sih sebenarnya motifnya, tapi kata suami aku ya udahlah nggak apa-apa, kan buat tidur ini. Ya udah deh, nggak apa-apa ya, karena udah terlanjur dibeli. Gede tuh, gede banget. Nah, ini celananya. Celananya juga gede banget tuh. Wow, celananya gede banget dan nggak terawang sama sekali dan nggak panas, gengs. Harganya super murah banget, under 30k. Jadi harganya aku taruh di sini dan linknya aku taruh di description box. Ya, jadi ini celananya gede banget, ini bakal aku cobain. Gede, ini gede banget. Cukup banget buat kalian yang BB-nya 60 kilo. Oke, langsung aja kita cobain ya. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. When you talk to me, Oh.
gimana menurut kalian? Lumayan ya, dengan harga under 30K kalian bisa jual harganya 45 atau 40. Oke, oh iya, di toko ini juga minimal belanja 30.000, itu udah gratis ongkir. Next, ini aku beliin anak aku umuran 3 tahun mau ke 4 tahun. Jadi di sana ada size-size-nya. Untuk 12 tahun juga ada, 10 tahun juga ada. Nah, ini celananya udah dicobain sama anak aku. Nanti aku taruh di sini fotonya ya. Pas banget dan aku suka banget. Bahannya juga enggak panas dan lembut banget tuh, lembut, enggak terawang, enggak tipis, enggak panas. Ya pokoknya nyaman deh dipakainya. Ini kalian yang jualan atau ibu-ibu yang jualan di komplek-komplek yang punya banyak yang tetangganya punya anak kecil-kecil, kalian wajib banget jual ini. Karena benar-benar bagus loh tuh. Kalau setahu aku di toko offline itu setel one set gitu untuk anak harganya masih 47 ribuan gitu, 40 ribuan. Karena aku juga sering banget beliin baju anak aku ya. Enggak ada harga yang 30-an gitu. Belum ketemu sih untuk baju tidur anak aku. Kalian juga bisa jualnya under 40, misalkan kalian jual 35, kan lagi musim tuh ya baju-baju 35 gitu. Kalian masih dapat untung karena ini bajunya harganya cuma 13.500, gengs. Dengan kualitas kayak gini, enggak terawang, enggak panas, kalian wajib banget punya atau kalian wajib banget jual, rekomendasi banget, gengs. Next, tanpa berlama-lama lagi. Ini yang kedua motifnya. Nah, ini juga sama. Jadi yang aku pilih itu warnanya, bentar, warnanya itu apa ya, green kaktus, warna hijau, hijau mint gitu, hijau mint. Nah, kebetulan abis, katanya yang baju anaknya juga abis. Oh ya udah deh kak, nggak apa-apa, yang penting untuk umur 3-4 tahun kataku. Dikirimin dong yang motif kaktus juga, tapi warnanya yellow, warnanya kuning, gengs. Jadi dua-duanya kuning, sebenarnya agak kayak ke kuning semua ya, jadi kayak nggak ganti baju dong, walaupun motifnya beda sih ya. Tapi untuk harga, balik lagi ke harga, ini lumayan banget tuh, nggak terawang sama sekali dan motifnya lucu, nggak norak gitu ya, bahannya juga nggak panas tuh, lucu. Jadi ya udahlah ya, kalau misalkan masalah warna dimaafin lah ya, karena ini murah dan kualitasnya juga mantap. Ya, nanti pokoknya foto nyobainnya aku taruh di sini. Seperti biasa, jangan lupa follow juga Instagram aku ya di sini. Promo. Ya, ini dia celananya. Ini juga muat banget. Dan enggak ngatung, pas deh pokoknya, enggak kesempitan karena ininya tuh karet ya. Celananya itu karet. Jadi lumayan banget dengan harga 13.000, geng, dapat baju bagus kayak gini di mana lagi. Oke, segitu aja dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian yang punya anak atau buat kalian pakai sendiri atau kalian mau jual, ini rekomendasi banget deh pokoknya dijual lagi. Oke, makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe-nya. Nanti ada promo Fashion Sale 33. Jangan lupa follow Instagram aku, biasanya aku share-share diskon, toko-toko yang lagi diskon maksudnya gitu, di Instagram aku. Makasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.